Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman yang berbahagia, saya Dian Diana, guru SMP Negeri 1 Ciamplas, Bandung Barat. Kali ini akan berbagi tentang bagaimana cara untuk memendekkan link atau short link. Kita akan menggunakan Bitly. Kita masuk dulu ke Google. Lalu kita cari di address bar Bitly. Ketikkan di sini di address bar. Diklik, kemudian kita masuk ke sini. Ini berandanya. Nah, kita cari dulu. Misalkan apa yang akan dipendekkan linknya. Misalkan saya di sini ada beberapa artikel, salah satunya dari newsroom tentang Gunung Lumbung. Kita klik di sini, disalin. Copy linknya yang panjang ini, panjang sekali. Kemudian kita masuk lagi tadi ke Bitly. Nah, klik create yang ini. Klik create. Nah, paste long URL. Nah, di sini kita paste. Ini panjang sekali. Kemudian muncul. Nah, ini yang pendeknya. Yang pendek dari langsung dari Bitly. Nah, kalau kita ingin merubah supaya link ini sesuai dengan apa yang kita inginkan, maka misalkan kita ganti dengan yang ini dihapus, kemudian ganti dengan gunung, disatukan ya teman-teman, Lumbung Cililin, misal Cililin. Nah, seperti ini. Lalu kita save. Customnya di save. Nah, ini hasilnya, teman-teman. Ini hasilnya. Ini yang akan kita share nanti. Kita copy saja. Copy. Kemudian setelah itu kita share ke teman-teman kita. Kalau mau membuktikan apakah link yang akan kita share ini akan masuk ke dalam artikel tersebut, kita buktikan saja di paste di sini. Ctrl V, lalu kita klik, kita enter ya. Apakah masuk ke artikel yang di tadi kita pendekkan? Nah, ini teman-teman, kita masuk. Nah, ini siswa SMPN Sata Palembang siap menjadi guide Gunung Lumbung. Ini artikelnya, berarti yang tadi sudah dipendekkan, sudah langsung link ke yang kita inginkan. Itu saja teman-teman tentang memendekkan link menggunakan Bitly. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.